Yang kalah lompat di atas kaca ya. Lompat sekencang-kencangnya. No, don't do it. Halo teman-teman, kami adalah Tom Chan. Tadi kita udah makan di resto minggu lalu. Pulau Dua restoran kan? Yeah. Terletak di Senayan. Iya, yeah. Senayan Park. Tadi kita sambil jalan ada anjing. Ada anjing. Kayak latih anjing ya. Ya, latihan. Kita mau lihat itu, terus kita mau lihat air mancur dengan dekat. Dan di paling atas gedung ini ada kayak jembatan. Itu juga kita mau lihat ya kalau bisa ya. Oke, okay, kita udah sampai di lantai bawah ya. Di lantai bawah ini ada tempat latih anjing. Kalau kelihatan. Itu ada anjingnya tuh. Anjingnya anjing besar. Hunting nggak? Iya. Namanya Doberman mungkin. Oke, okay, kita sambil keliling-keliling lagi ya. Kue serabi. Dari Solo. Yeah. Guys, kita udah dapat kupon. Udah beli vouchernya. Kasih lihat nih. Dan kita akan beli tadi ini. Itu namanya apa? Apa? Batagor. Oke, kalau gitu kita cobain yang paling enak apa ya di sini? Dessertnya tiramisu almond. Tiramisu almond sama choco maltin deh. Iya. Iya. Nanas, apa nanas? Pisang. Ada jeruk murni, lemon nipis. Nipis itu tipis. Sunkit, markisa madu. Tapi enggak ada ownernya, enggak ada. Oh, ini straw-nya menarik. Udah dapat mangga Thai. Wow. Ini kayaknya minuman Thailand. Oke, okay guys, kita udah pesan banyak kan? Kayaknya untuk cemilannya udah banyak banget. Hujan ini sekarang. Hujan. Cepetan. Bakar aja ya. Iya. Pisang nugget ini, ya. Pisang nugget. Ini coklat. Kasih aku dulu. Gimana? Enak banget. Pisang nugget. Ini rasa choco maltin. Dan ini apa tadi? Almond. Terus kita pesen serabi. Waduh, mendadak hujan. Nih, serabi. Ini dibuka, daunnya dibuka. Dibuka. Jangan sama daunnya ya. Oke. Enak banget. Enak kan? Sumpah enak banget. Nanti bilang ini dari Solo. Coba mangga juga ya. Jadi ini harganya banyak yang pengen tahu ya. Kalau serabi ini 30.000, ada 6 piece. Pisang ini? 35.000. Ya, 35.000 untuk 16 piece. 16 piece. Saat bisa pilih dua rasa. Terus ini 35.000 Thai mangga ya. Thai mangga. Ini dari Thailand katanya. Aku suka mangga banget. Batagor. Kayaknya kita udah sempat makan ini ya. Ya, kita udah aku coba. Aku lupa. Oh iya, pasti pernah. Batagor.
ini crispy banget. Sebenarnya tadi kita udah makan siang kan. Menurut aku ini lebih cocok sama cemilan. Ya, ini cemilan emang. Karena ini cemilan. Bazar. Aku paling suka ini. Ini sumpah enak. Surabi. Hangat. Ayo. Gila banget. Itu coklat. Ini coklat. Ada 3 rasa. Krim, coklat sama keju sama aku lupa. Tapi ada 3 rasa. Oh, mungkin ini yang kamu lupa. Mungkin. Aku cobain biar tahu deh. Iya. Gimana? Ini kayak coconut. Di Korea nggak ada makanan dibuat oleh pisang kan? Ya, soalnya di Korea itu pisang impor semua. Ya, dan biasanya orang Korea pikir pisang itunya cuma buah doang. Nggak pikir itu goreng atau rebus atau itu kan. Coconut. Almond. Ah, almond ya. Sorry. Kita kan harus jalan-jalan lagi, ini udah malam tau nggak? Ya, oke. Kita udah malam ini sekarang, jadi kita harus jalan-jalan lagi ya. Guys, aku sama Tom udah makan cemilan itu. Terus kita mau ke naik ya, ke ya, jembatan. Di atas. Ini udah mau gelap soalnya, kita buru-buru ya. Wajib. Biar lihat apa matahari terbenam. Ya. Mudah-mudahan bisa lihat di situ. Ini tempatnya keren banget. Bisa makan, bisa main, dan bisa chilling. Kalau malam kayaknya suasananya beda karena ada lampu-lampu gitu tuh. Oh iya, pasti. Keren sih. Jakartanya keren ya. Iya. Oke, kita lanjut ya ntar ya. Oke. Atas, yuk. Atau di sini ada banyak orang-orang ya. Kita mau ke sana ya. Ngapain? Mic-nya. 2000 years later. Oke, guys, kita udah sampai ke lantai 5. Jadi kita mau coba naik ke atas. Kita lihat dulu pemandangannya ya, gimana? Coba lihat kamera. Keren banget. Kayaknya lebih indah, lebih enak sih kalau itu SCBD di situ tuh. Oh iya sih. Ya, SCBD di situ. Di situ ada kantor aku. Terus Lucy in the Sky tadinya di SCBD, nggak taunya pindah ke sini tuh. Oh gitu. Iya, Lucy in the Sky. Oh. Ada keren banget, kita naik aja ya, Oke, kita naik yuk. Ini tadi kita hampir nggak bisa masuk ya. Jadi kalau mau ke atas jembatan ini ada regulasinya. Jadi regulasinya itu harus belanja lebih dari 200.000 dan bawa struknya. Lebih dari 200.000? Iya. Kalau nggak bawa struk nggak boleh masuk ke sini. Serem. Gini. Nanti kalau kita jatuh, ya terima kasih. Bagus sekali. Oh, di situ ada apa ya? Sepak bola. Ya, lapangan. Lapangannya, lapangan sepak bola, lapangan futsal. Terus kalau di kiri ada air mancur. Gila. Aku nggak tahu ya, jujur ya, di Jakarta ada tempat seperti ini. Tapi masalahnya di sini sekarang banyak orang ya, jadi makanya harus hati-hati. Oke, jadi sekarang ini nggak tahu banyak viral-viral di tempat ini kayaknya ya, jadi orang udah tahu. Ini fasilitasnya kelihatan baru banget ya. Fasilitasnya juga kelihatannya baru banget. Ini nggak bisa masuk kalau nggak belanja di Spark. Jadi kalian kalau mau belanja datang ke Spark, langsung kalian bawa struknya ya, jangan lupa ya. Jangan buang aja ya, struknya harus bawa. Struknya bawa, nanti di stempel. Terus cuman bisa 15 menit di atas sini. Oh iya sih, sayang. Iya, aku nggak tahu nama tempatnya apa ini ya. Pemandangannya sangat bagus, apalagi ya. Sekarang kan masih ada matahari jadi terang. Apalagi kalau malam, nanti itu semua gedungnya yang tinggi-tinggi itu bakal nyala. Iya sih. Keren banget.
banget sih. Kalau mau foto di atas sini jembatan, nggak boleh buka masker ya. Karena di sini banyak orang. Dan sekarang kita udah lewat 7 menit, jadi kita tinggal 8 menit. Kita harus patuhi ya, peraturannya kita harus patuhi. Tadi cuma 15 menit kasihnya. Oh iya sih. Di sini pemandangannya keren banget, terus fasilitasnya juga bagus banget. Dan tadi kita udah melewati mall juga kayaknya. Ini kayaknya baru ya, saya kurang tahu, tapi mungkin kelihatannya aku udah jatuh cinta sama daerah ini ya. Aku udah jatuh cinta sama daerah ini ya. Kamu baru datang sejam di sini. Enggak, 2 jam ya. Itu ada kaca di bawah. Mau lihat enggak? Okay. Kamu berani enggak injak di atas kaca? Oke. Yang kalah lompat di atas kaca ya. Lompat sekencang-kencangnya. Ini cuman enggak apa ya? Itu kan. Oh, cuman dikit doang di sini. Enggak begitu. Kalau ini sampai lantai 1 ya pasti gila banget. Tapi enggak begitu jauh banget ya. Oke, kalau gitu video kali ini sampai ini aja ya. Sampai ini aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Thank you.